saya tidak pengangguran seperti yang nonton. Hahaha, pengangguran. Dengan sekejap mata. Dan tutuplah mata kalian, wahai penonton-penonton. Abrakadabra. Boom, haha. Material abis. Oke, jadi di video kali ini kita akan main Minecraft Survival Gabut episode sembilan. Ya, jadi kita akan main Minecraft Survival Gabut episode 9 lagi, teman-teman. Jadi kita akan main Minecraft Survival episode 9 ya, gitu terus ya. Dan kemarin di episode sebelumnya, teman-teman, wih, sudah benar ya, nggak nyebutin episode kemarin lagi. Kita udah nemuin village untuk jalan-jalan ya. Dan kita juga nemuin Ruination Portal, teman-teman. Dan di Ruination Portal pun aku nemuin ini, teman-teman, ya, bentar ya. Nemuin ini, teman-teman, mending. Ya, ini gold mending dan ada barang-barang di atas sana aku taruh, tapi ini yang gua bawa ke chest ini, teman-teman, ya, gua pakai aja karena ini mending biar kita nambah satu armor juga ya kan. Dan nanti rencananya aku akan beri pekerjaan ke villager-villager agar supaya tidak menganggur seperti kalian. Oke. Jadi di episode ya, mungkin gua akan beritahu sesuatu yang lumayan sedikit penting. Dan ini pemberitahuan pertama bahwa kalau kalian menonton video ini, teman-teman, agak melihat nge-lag gitu, ini bukan Minecraft saya atau gua PC saya nge-lag, tapi ini adalah OBS-nya, teman-teman, karena gua sudah settings tapi tetap saja nge-lag ya. Contohnya di episode 7 dan 8 kalau gak salah. Itu di awal-awal video mungkin ada nge-lag gitu, tapi ya udah, gua akan berusaha sebaik mungkin untuk men-setting OBS-nya, teman-teman, supaya kalian nyaman ya. Dan pemberitahuan kedua, sebenarnya video ini sudah direcord, teman-teman. Ya, bener kan ini sudah direcord. Tapi karena berhubung gua nge-lag banget videonya, jadi gua ulang aja, cuy. Dan masih untung ah, itu masih setengah jadi videonya, dan itu lumayan ada keberuntungan atau apa, tapi oke. Dan ini ya cuplikannya ya, episode sebelumnya, teman-teman ya, kita udah membuat yang namanya, nah itu ya, teman-teman ya. Oke, langsung saja di episode kali ini kita akan rencananya merombak farm kita, teman-teman, memperbagus aja sih, sama kita akan buat kandang hewan ya. Jadi kita akan memperbagus kandang hewan, kandang sesungguhnya, bukan pagar juga, pagar doang. Dan hewan-hewannya udah aku pindahin di sini, teman, dan ini udah aku ratain yang video yang gak jadi karena nge-lag sekali, dan ini gua pindahin sini. Sebenarnya gua dapat lama, teman-teman, tapi lamanya hilang ya, gak tahu cuy. Padahal kemarin gua pas episode sebelum yang belum jadi itu, gua nemu lama dan villagernya doang yang gua bunuh. Lamanya sekarang hilang, teman-teman, ya. Oke, gak apa-apa lah ya. Tapi kita sempat mendapatkan lead-nya, teman-teman. Ini lead-nya, teman-teman, ya. 2 biji lumayan ya kan. Oke. Langsung saja kita ke topik pembahasannya, teman-teman. Jadi di sini gua udah gua ratain ini. Gua kering-keringin ini, cuy, supaya terlihat lebih natural videonya seperti awal. Jadi gak apa-apa, kita akan buat dari awal lagi, teman-teman, ya, karena itu setengah jadi juga farmnya, jadi agak beruntung gua bisa ngeulang lagi. Oke. Jadi kalian yang kalian harus siapin yang adalah stone brick wall, teman-teman. Dan ini harus kalian sediain banyak sekali, teman-teman. Kalau gak banyak, kalian gak akan yang namanya kekumpul. Dan selanjutnya kalian perlu spruce wall, spruce fence yang lumayan, dan spruce fence gate, teman-teman. Dan pastinya oak leaves. Dan kita akan buat pagar seperti mengelilingi nanti kalau liatin aja, teman-teman, ya. Oke, di sini kita bawa iron axe, dan mungkin diamond axe-nya kita simpan aja di rumah atau di storage room, teman-teman. Dan kita akan buat iron pickaxe karena sayang, teman-teman, diamond ya, walaupun banyak
durability-nya, tapi sayang aja teman-teman ya. Oke, selamat datang di Sorcho. Ini masih belum buat rombak ini cuy, tapi gak apa, ini mungkin gua biarin aja cuy. Nanti di tengah-tengahnya kita akan buat nah, gua kasih hiasan mungkin, dan diamond pickaxe-nya gua taruh di sini, dan iron kita mau habis teman. Jadi kita akan bakar di sini, dan kita akan buat yang namanya iron pickaxe. Boom, okay. Itu biarin aja teman-teman, kita tinggalin aja. Dan kita langsung ke bawah teman buat nge-build-nya teman-teman ya. Dan kalian butuh yang lumayan banyak something teman-teman. Dan termasuk lantern ya, lantern harus banyak sekali teman-teman ya. Ini gua cabut-cabutin pagar-pagarnya udah jadi sebenarnya, tapi gue cabut lagi supaya lebih ngulang dari awal cuy, karena gak nyaman juga cuy kalau kalian kok tiba-tiba udah jadi ya kan. Oke lah ya. Oke, mungkin kita akan buat pagarnya dulu, dan sebelum itu kita makan dulu ya. Nih, kita lapar sekali, dan kita mempunyai cooked salmon ya. Salmon mahal sekali nih makanan kita teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai dari awal ya. Mungkin ini kita awali dari stone brick wall ya. Ini kalian harus mempunyai stone brick wall yang sangat banyak teman-teman ya, minimal 2 stack kalau kalian mau gak kurang ya. Tapi segini gua udah cukup, 64 dan 35 ya. Dan habis yang kayak gini gimana bang? Ini buat pojokan teman-teman ya, ini pojokan. Terserah kalian, kalau kalian mau ngikutin juga terserah, kalian ambil dimanapun. Tapi kalau gua saranin pojok kalian taruh yang namanya stone brick wall, dan kalian selang-seling stone brick wall-nya teman-teman ya. Dan kalian pasang di sini. Dan habis itu mungkin kita akan buat jalan masuk 5 blok ya, 1 2 3 4 5. Berarti di sini ya. Oke, di sini teman-teman, dan strip wall clock di sini di samping ya teman-teman ya. Gua taruh di sini 3 4 5 6 ya, 6 brick wall aja. Dan ini kita hancurin, ini salah teman-teman. Dan kalian sisain 3. Oke, mungkin malam kita akan tidur dulu teman-teman ya, supaya tidak digebuk monster ya. Saya agak suka sekali digebuk monster teman-teman. Oke teman-teman, udah balik. Udah pagi teman-teman ya. Dan ini kita udah 6 blok teman-teman. Dan kalian kasih aja 6 blok lagi. 1 selang lagi, 2 3 4 5 dan 6. Langsung numpuk di lantern ini teman-teman ya. Oke. Dan kalian kasih lagi selang-seling aja lagi teman-teman. 1 di sini 1 2 3 4 5 6. Oh ya, mungkin kalau lebih mudah seperti ini teman-teman, kita akan cari namanya bucket water. Kalau gak salah kita punya bucket. Nah, di sini ambil. Ini supaya memudahkan kalian supaya bisa melihat farmnya teman-teman ya. Gua hitungannya cuy. Nah ya. Jadi gua ambil patokan di sini teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, di sini ada 9 blok teman-teman. Mungkin gua tandain di sini. Nah, ini 9. Di ke sini, dari sini ke sini itu 9 blok teman-teman. Dan habis itu 9 blok, 1 2 3 4. Nah, kalau di angka 4 kalian satu lagi, ini kan 5 teman-teman. Nah, habis 5 kalian hitung dari sini 1 2 3 4. Nah, berarti kalian harus di tengah sini teman-teman. Kalian bolongin tengahnya. Nah, di tengah ini kan 1 2 3 4 dan di sini 1 2 3 4. Anggap aja bunga ini gak usah teman-teman. Nah, ini pembatas di sini. Nah, gini teman-teman. Jadi 1 2 3 4 dan kesananya 1 2 3 4 supaya bisa mengaliri sawahnya teman-teman, karena tanaman butuh 4 blok teman-teman ya untuk hidup. Dan kita langsung saja kita cangkul-cangkul yang dalam ya, dengan kekuatan super kita teman, bim salabim. Oke, mantap, udah selesai teman-teman ya, dengan sekejap mata ya. Dan kalian mungkin halat satu di sini, ini anggap aja nih pagarnya, pagar pembatas. Kalian selang-seling aja lagi, boom. Nah, kalian buat lagi 5 lagi teman-teman ya,
9 maksudku 9. Ini 1 2 3 4 di angka 5, 1 2 3 4 di angka 5. Kalian hancurin dan kalian ambil water bucket lagi, teman. Boom. Dan kita akan buat di sebelah sana sama juga ya. 5 juga, coy. Oke, mungkin ini salah hitungan, teman, yang untuk sebelah sini ya. Hah. Padahal udah gua hitung sedemikian rupa, tapi udahlah. 1 2 3 4 dan di angka 5 di sini berarti pindah ke sini, teman, water bucketnya. Nah, di sini tutup aja berarti pindah ya. 1 2 3 4 di 5 berarti di sebelah sini, teman-teman. Stripped walk locknya gak jadi ya. Jadi pintu masuknya ada 5 blok ya. Oke. Dan let's go. Kita samain ya, kita cangkul juga, teman-teman ya. Let's go. Oke, ya ini kurang, teman. Kalau kalian hitung 1 2 3 dan ini kan buat penentu gitu. Jadi mungkin akan ku geser sedikit ya. Bagian strip walknya kita akan geser di sini. Dan ya juga geser satu blok juga, teman-teman, karena gak mungkin kita akan nabrak di situ ya. Ganti-ganti terus. 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, cuy. Jadi sisain jalannya 3 blok ya. Ini pas banget hitungan aku, coy. Jadi ini kita hancurin, teman-teman. Nah, kita hancurin aja. Dan ini bucketnya kita pindah lagi. Pindah-pindah ya ini water bucketnya. Sangat merepotkan. Berarti kita tambahin satu blok di sini ya. Nah, kayak gini harusnya, teman-teman ya. Dan yang ini jangan ya. Ini buat kayak pembatas gitu, coy. Nah, jadi 1 2 3 4. Nah, jadi ke kanannya 4, ke kirinya 4. Dan dari ke sini 1 2 3 4 dan ke belakang 4, coy. Oke. Nah, udah, teman-teman ya. Dan ini mungkin kita akan lanjutin juga selang-seling juga, teman-teman ya. Satu, kita akan seling-seling. Nah, teman-teman, udah. Wah, udah nice sih ini, cuy. Kayak gimana-gimana gitu. Oh ya, ininya belum kita keinjak dong. Nah, kita kasih juga nih selang-seling juga ya, buat pembatas ya. Bang, kenapa di sininya gak dicangkul juga? Oke, jadi di sininya ini gitu, gua rencananya gua mau kasih kebun tebu, teman-teman ya. Nanti kalau gua nemu bambu juga, kita akan gabungin bambu sama tebu, cuy. Itu kita buat farm sendiri, tapi gua akan di offline aja buatnya ya. Dan habis nih gimana, Bang? Kalian siapin oak slips yang lumayan banyak, mungkin satu stack cukup ya. Kalian habis tuh kalian taruh lah di sebelah, di sampingnya brickstone ini, teman-teman ya. Kalian isi yang kosong-kosong aja, coy. Oke, seperti ini ya. Kalian terserah mau pakai spruce atau oak, tapi gua pilih oak karena lebih bagus. Kalau ini bukan biom pegunungan, ini warna oaknya akan lebih menonjol ya. Tapi sayang kita di pegunungan, jadi ya udah, coy. Kita bisa pasrah aja, udah. Oh ya, ini belum-an. Nah, kalau kayak gini, teman-teman, habis itu apa lagi, Bang? Masa kayak gini? Ya, kayak gini udah bagus sih, tapi akan ku lebih bagusin lagi, teman-teman. Nah, yang di pojok-pojokan kalian taruh spruce bench ya. Gua pilihnya spruce karena warnanya bagus, teman-teman ya. Nih, teman-teman, gua kasih ya. Habis ini gimana lagi, Bang? Habis ini kalian siapin yang namanya spruce fence gate. Nah, spruce fence gate-nya ini kalian taruh di atas oak leaves, teman-teman. Nah, oak leaves kayak gini ya. Kalian taruh aja di atas oak leaf, oak leaf maksudku. Ini gagal nge-record malam ya. BTW aku ini nge-record malam, teman-teman ya. Karena siang aku sibuk banget, teman-teman, karena gua sekolah lagi ya. Saya tidak pengangguran seperti yang nonton. Pengangguran. So guys, itu hanya jokes ya, jangan serang saya, please help me.
Nah, udah. Kalau sudah di atas fence Oaklif maksudku, kalian selang-selingin aja. Kalian taruh apa namanya? Wall brick stone wall. Nah, kalau ini kan di sini. Nah, yang di sininya kalian selang-seling juga cuy brick stone wall-nya. Nah, kayak gini ya. Dan di tengah-tengahnya kalian kasih yang namanya oak spruce fence. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman. Spruce fence brick wall. Oke, kita akan taruh di sini supaya lebih enak taruhnya teman-teman, biar kita bisa gantiannya lebih cepat. Nah, kalian bisa ikutin karena ini gua lumayan suka teman-teman bentuknya ya. Jadi oke, kita akan skip atau speed up aja buat masang ini teman. Oke, let's go. Nah, kalau udah kayak gini teman, kalian siapin lantern temannya, lantern yang lumayan banyak. Lanternnya kalian taruh di mana bang? Di atas brickstone wallnya temannya. Nah, kayak gini. Aduh, sorry. Baru kita anunya. Mungkin kita akan dari atas aja, dari luar aja masanginya supaya lebih enak temannya. Oke, let's go. Ya, kalian taruh aja di atas brickstone wallnya temannya. Si lanternnya teman. Oke, kita akan skip atau speed up aja. Let's go. Oke, udah temennya di atas brick stone wallnya. Alhamdulillah cukup teman lanternnya ya. Oke, habis itu gimana lagi temennya? Ya, ini buat pintu gerbang masuk lah teman-teman. Kita akan tinggiin 3 blok. Mungkin maybe kita tambahin 1 blok lagi dan kita akan taruh di sini. Dan kayak gini ya, tingginya 4 blok ke atas dan sini ke samping teman. Ya, supaya jadi kayak Japanes-Japanes gitu gerbangnya gitu. Anjay ya. Dan kita hancurin ya supaya tidak ada pengganggu di sini. Mengganggu pemandangan. Oke, ini mungkin pohonnya ganggu ya, jadi kita akan hancurin aja ini pohonnya ya. Kita akan terbang. Nice ya, udah dilihat ya. Jadi tinggal kita tanamin aja teman-teman, seperti potato, wheat seed, dan carrot kita teman-teman. Let's go. Dengan sekejap mata. Dan tutuplah mata kalian, wahai penonton-penonton abrakadabra. Boom, haha. Dengan mudah kan, sekejap mata tiba-tiba langsung semuanya tertanam ya. Ini pun juga ya. Dan kita akan kelilingin dan ini akan terisi juga dengan sekejap mata. Let's go. Humbaya. Wih, udah tertanam wortel dan wheat dan kentang ya. Dalam sekejap mata kita tidak perlu membuang buah tenaga ya. Dan sisanya kita taruh di sini ya, si carrot-carrotnya. Kita punya banyak carrot teman-teman karena carrot lebih banyak ya. Mungkin kita kan bawa satu stack buat kita makan teman-teman. Oke, nice. Dan ini wheatnya kita simpan aja, mungkin nanti kita akan ternakin hewan kita ya. Oh ya, di situ ya. Dan mungkin kita akan tidur dulu. Oke. Udah ya, kita udah menanam itu yang namanya seed kita ya. Jadi lebih nice sudah teman, pemandangannya pun lebih nice. Dan selanjutnya kita akan buat yang namanya kandang hewan di situ teman ya. Oke, let's go. Jadi kita akan rapi-rapiin dulu barang-barang kita yang tidak perlu ya. Seperti stone brick ini kita taruh aja di sini dan kita akan beres-beres. Let's go. Oh iya, kita udah ngumpulin yang namanya oak log teman ya, yang lumayan banyak teman pas di offline. Dan kita akan membangun teman-temannya bentar ya. Kita ada gua foto temannya, ini desainnya dikit nyontek ya, dikit, sangat dikit. Oke, udah ya, kita udah hafalin teman-teman
dan langsung saja kita ke tempat yang kita udah anu. Mungkin kita akan bikin yang namanya jalan, mungkin kita ambil spruce slab yang sisa-sisa ini dan kita buatin jalan seperti ini teman-teman, atau kita bolongin aja ini kayaknya jalan tengahnya ini ya. Nah, kita ayo ke shovel teman-teman. Mungkin ini tanaman berry, mungkin kita akan pindahin ke sana tapi di offline aja karena gua gak ada waktu, dan kita ngejar lokasi juga teman-teman ya. Gimana kita mau bolongin ya jalannya ya. Nah kayak gini aja teman-teman ya. Mungkin di offline mungkin gua akan bagusin lagi. Oke. Dan spruce slabnya kita akan taruh di sini ya, buat kayak gimana gitu. Anyways, mantep bukan? Jadi kayak gini coy. Wah, asik. Oke, teman-teman ya. Aduh, maaf sekali ya. Ini kayak ternyata gua baru sadar ternyata OBS gua gak record lagi ya. Dan ini untung gak panjang ya, gua langsung sadar teman-temannya. Jadi di sini kita sudah buatin yang kayak gini teman. Ya ini 3 blok ke sini dan panjang ke sana, 3 blok juga halatnya ini coy. 1 2 3 4 5 coy. Ada 5 warlock dan kepanjang sana 3 teman. Jadi slotnya ada 8 biji ya. Oke. Untung gak jauh-jauh ya. Baru langsung sadar gua cuy. Oke, let's go. Kita tinggiin yang pinggir-pinggirnya 3 blok teman-teman. 3 blok dan di tengahnya ini 4 blok. 3 4 sudah 4. Oke, udah 4 teman-teman ya. Let's go. Nah, kalau habis kayak gini teman-teman, mudah aja ya. Selanjutnya gak tahu. Bercanda. Nah selanjutnya kalian siapin warlock yang lumayan banyak ya. Oke, warlock kita yang tadi berapa stack tiba-tiba jadi 2 stack ya. Oke, nice sekali teman-teman, tapi gak apa-apa nih cuy, demi keestetikan ya. Oke, udah mau malam lagi, bosan gua tiap hari tiap berapa menit malam lagi ya kan. Aduh. Oke. Kalian taruh aja di sini mungkin. Mungkin kita akan tidur aja, let's go. Oke, ya, teman-teman balik lagi ya. Oke, habis kayak gini gimana, teman-teman? Oke, kita taruh aja slab, teman-teman. Mungkin lebih mudah kalian pakai oak planks aja, teman-teman ya. Gak jadi deh. Pakai oak slab aja, coy. Nah, kayak gini. Pinggir-pinggirnya kalian taruh seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman, dan di sebelah sananya ditaruh kayak gini juga teman-teman ya. Supaya estetik ya. Gak mungkin kan miringnya kan. Nah, habis pegi pinggirnya kayak gitu, teman. Kalian taruh aja di atasnya, teman-teman. Aduh. Yang kayak gini, wax slab ya, di sampingnya ini. Nah, kayak gini ya. Di sampingnya kita buat yang di pinggir tadi, cuy. Kita taruh kayak gini ya. Di sebelah sana sama juga, coy. Disamain aja ya, gak mungkin kan atapnya miring sebelah ya kan. Nah, habis kayak gini, kalian siapin oak planks ya. Karena oak planks lebih cepat, teman. Nah, kalian taruh di sampingnya tadi pakai oak planks lagi, coy. Dan sebelah sana disamain juga ya. Nah, habis itu kita bikin oak lagi, cuy. Terus kita bikin tangga maksudku, stair. By the way, kita kalau gak salah kita buat oak stair waktu buat
itu buat storage room, sebenarnya kita coba kita akan cek di storage room. Oke, kita punya Oxter teman-teman ya. Karena gue ingat gue pernah bikin yang namanya Oxter yang lumayan banyak ya. Oke, sangat beruntung dan kita menghemat bahan-bahan kita coy. Nah, habis kayak gini gimana lagi? Bingung coy. Sorry ya. Oh ya, mungkin yang di tengah-tengahnya coy. Kenapa gue panggilnya coy-coy ya ini? Di tengahnya kita taruh. Kenapa ini suara? Help. Kita taruh yang namanya Walk Planks. Dan di sampingnya Oak Place yang di tengah tadi kita taruh namanya Oak Stair teman-teman ya. Oke, Oak Stair, Oak Slab, kenapa nih nge-lag? Woy, help. Nah, habis itu kalian taruh yang namanya oke, ini kayaknya agak susah teman-teman. Oke, kita taruh, nah kayak gini. Nah, kenapa kayak gini coy? Oke, salah namanya yang slab ini kita hancurin ya. Ah, bisa-bisanya salah, helep. Sudah pikun mukanya coy. Pantasan ya, kenapa ini gak pas ya kan? Ternyata salah hitung perkiraan. Sorry ya. Nah, kayak gini yang baru yang aslinya teman. Ya. Nah, sip ya. Udah nice kayak gini ya. Tinggal kita lanjutin yang ininya gak jadi rumahnya. Nah, kayak gini harusnya tadi ya. Astaga, astagfirullahaladzim. Nah, yang tadi bener slab, tetap slab teman-teman. Tapi kalian tambahin dari di atasnya. Jadi kayak double gitu cuy. Kayak walk planks, tapi walk planks setengah ini ya. Oke, sama di sebelahnya tak. Kita akan speed up juga. Nah, kalau udah selesai yang di slabnya, kalian taruh deh yang stair tadi guys. Nah, kayak gini ya, jadi lebih simetris cuy, lebih ada kuncup-kuncup atap gitu. Nah kayak gini udah jadi temannya. Yang tengahnya aja kita taruh ya. Oke, gulis, boom. Nah, selesai udah ini temannya. Kandang sapi dan dombanya udah selesai dan kita tinggal membuat kandang ayamnya aja teman. Dan kita taruh lantern ya supaya gak muncul mob teman. Dan keberuntungan kita membawa lanternnya teman. Oke, bisa ditaruh. Kita pasang di setiap tengah-tengahnya teman. Oke, kita taruh aja di sebelah sini supaya lebih terangan dikit cuy. Mending kita membuang iron daripada kita kehilangan kandang domba dan sapi-sapi ku coy. Dan selanjutnya kita akan buat yang namanya kandang ayam di sini coy. Dan kita membawa dirt dan kita bisa ratain tempat ini ya. Nah, kalian buat yang namanya oke, fence-nya kita ada di sini tapi kita masih kurang namanya. Kita buat lagi ya. Mungkin kita ambil di sini dan kita buat fence lagi. Boom, oke, udah lumayan banyak ya, sangat banyak malahan ini cuy. Nah, di sebelahnya kita kasih yang namanya kandang ayam teman. Dan mungkin gak mewah-mewah amat kandang ayamnya. Dan kita akan berapa ya enaknya. Sekiranya muat ya. 6, 7, 8, 9. Oke, langsung saja.
Oke, kita punya gates, alhamdulillah. Kita aku deh. Nah, kayak gini ya. Dan di tengah-tengah ya, teman-teman, aku mau ada kayak rumah-rumahan gitu. Oke. Mungkin 3 1 2 3. Oke. Tengah-tengahnya gini. Gue ambil patokan di sini, oke, berarti hilangin satu blok. Dan kita buat teman-teman kayak rumah-rumahan gitu ya. Mungkin ada teman di YouTuber lain atau Minecrafter-Minecrafter juga yang mungkin ada gunanya rumahnya teman, seperti ada hopper, tapi gua gak akan bikin hopper-hopperan karena ini gua bikin hiasin aja cuy, bikin hiasan ya. Ini kurang lebar sih, jadi kita akan mundurin ke belakang ini. Nah, ada luasa juga lah sedikit cuy. Dan di pinggir-pinggirannya kasih stair teman-temannya, supaya kayak ada lekukan-lekukan bumi. Lekukan bumi apa, dasar ya, what the hell. Nah, habis ini teman, mungkin kita akan kasih stair di sini dan kita tinggiin. Ini menghalang sekali ini lift-liftnya ya. Oke, ada apple di sini, lumayan buat kita makan. Kita tinggi berapa enaknya? 3 blok aja deh. Nih. Oke, teman-teman, ini 3 blok ya maksudnya. Ini bukan 4 blok ya. Oke, habis itu gimana lagi ya? Nih. Kita tambahin ke anu gitu loh. Dan ini mungkin polos aja, teman-teman, enggak ada hiasan-hiasan ya. Oke, kayak gini, teman-teman. Unless aja sih, enggak ada gunanya aja sih ini rumahan, mungkin ya hiasan doang. Karena ya udahlah. Habis itu kita lah kok gini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, oke. Okay. Let's go. Ini di luarnya ya, ini sampai keluar atapnya anjay. Nah, kita bisa mana mungkin mau lihat ada kayak gitu. Let's go. Nah, udah teman-temannya. Simple aja sih ini teman anunya. Desain-desainnya teman-teman ini simple, sangat-sangat simple sekali ya. Kenapa susah kali dah? Oke. Nah, oke, nice ya. Mungkin di luarnya aja kita taruh, nah, kayak gini teman-temannya. Ini gak usah kita anuin. Mungkin nanti di offline aja gua menambahin kayak hiasannya gitu cuy. Dan nanti mungkin gua di offline aja juga mindahinnya ya. Ini hewan-hewan kita ya kan, ini sudah nice banget. Wow. Dan kita udah bikin yang namanya garden kita itu cuy. Anu, kebun kita ya, memperbagus ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini teman-teman, karena sudah panjang banget ya, ini gua berapa jam ya, 2 jam. Ini waktunya istirahat gua karena ini malam teman-teman, karena ya sekolah gua udah offline teman-teman, jadi oke. Jadi gua malam buat menghindari yang namanya siang itu lelah ya, karena banyak tugas juga dan banyak urusan. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka boleh kalian like, subscribe, comment, share, dan kalau kalian nonton sampai habis ini gue thank you banget ya, kalian sudah menyimak sampai habis nih. Dan kabar kamu di video berikut survival gabut atau Roblox atau yang lainnya teman-teman. Bye bye, let's go.